baru tersadar. Ramai-ramai warganet hari ini tersadarkan ketika sebuah kejanggalan dalam unggahan yang telah diposting di laman media sosial setelah acara pertemuan yang diadakan oleh pasangan Leslar ini bersama dengan rekan bisnisnya di sebuah resto mewah di Jakarta Selatan. Rizky Billar mendadak hilang dalam beberapa foto yang diunggah tersebut. Panggilan mendadak via telepon. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Rasa penasaran di laman media sosial dari setiap penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja hari ini, kenapa tidak? Pasalnya, hari yang paling dinanti-nantikan oleh semua pencinta Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja saat ini tengah menanti-nantikan dengan rasa deg-degan akan hari yang spesial yang akan datang satu hari lagi. Menggelar acara open house dan juga acara besar-besaran bersama fans dan para penggemar yang berada di sekitaran kawasan Jakarta Selatan. Maka persiapan terakhir telah dilaksanakan pada hari ini. Euforia dari warga masyarakat yang sedang menantikan acara open house di kediaman artis muda ini sudah sangat nampak kuat sekali terasa hari ini. Mereka telah ikut berbahagia mendapatkan undangan untuk acara open house bersama Leslar kali ini. Dalam detik-detik hari yang spesial itu, mulai nampak dari serba-serbi kejadian yang tersebar di media sosial hari ini. Mulai dari serbuan wartawan dan jurnalis yang telah mengantri hadir ke kediaman Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan. Dan hal tersebut ternyata ada yang sangat spesial hari ini. Warganet ternyata baru tersadar bahwasanya dalam beberapa foto unggahan semalam yang telah ditayangkan di laman media sosial, ternyata menangkap beberapa keanehan yang membuat warganet penasaran. Beberapa kejadian aneh pun telah terjadi hari ini di kediaman Rizky Billar dan Lesti Kejora. Biasanya, wartawan yang datang untuk meliput kejadian dari artis yang bersangkutan. Namun kali ini nampaknya sangat mengherankan. Malahan Rizky Billar nampak menghilang di saat sesi tangkapan foto bersama yang telah diadakan dan diliput oleh wartawan semalam di sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta tersebut. Rizky Billar nampak menemui seseorang yang ternyata adalah sosok teman lamanya yang sempat dijumpainya di restoran yang sama semalam. Sosok pria tersebut ternyata adalah rekannya di masa meniti karirnya, di awal memulai karirnya di Jakarta saat 2014 yang silam. Kejadian langka ini telah membuat warganet menjadi penasaran. Rizky Billar saat ditanyai oleh Lesti Kejora malah keteteran. Namun yang membuat rasa penasaran dari warganet tersebut viral hari ini ternyata adalah sosok pria tersebut adalah sosok yang pernah dekat dengan Lesti Kejora sebelum menjalin hubungan dengan Rizky Dea, mantan dari Lesti Kejora. Namun Lesti Kejora mengakui hanya sebatas teman saja saat itu. Rasa penasaran tersebut dikarenakan warganet tidak mengetahui siapa sosok orang tersebut. Dengan demikian, tagar siapakah dia menjadi perbincangan yang hangat di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Memang warganet selalu kepo dan rasa penasaran. Euforia ini nampaknya sudah mulai bertebaran hari ini di laman media sosial. Memang kelakuan warga Konoha banyak yang aneh-aneh, apalagi di saat menunggu jawaban siapakah sosok tersebut dan kenapa tidak diposting di media sosial. Mereka ikut penasaran dengan berbagai cara. Memang ada-ada saja kelakuan dari warganet di laman media sosial hari ini, tulis salah seorang warganet berkomentar dengan rasa yang masih penasaran hari ini. Di sisi yang lainnya,
Keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Merasa keteteran hari ini dikarenakan banjirnya antusias dari warga masyarakat yang terdiri dari fans dan para penggemar, wartawan, jurnalis, sampai rakyat biasa pun juga nampak meluapkan kebahagiaannya hari ini dengan acara yang spesial with Leslar. Saat melansir keterangan yang telah didapati oleh Endang Mulyana atau Ayah Kejora, telah mengatakan juga hari ini adalah hari yang paling bahagia yang dinanti-nantikan oleh keluarga besar dari Lesti Kejora yang berada di kawasan Tangerang. Hal tersebut dikarenakan acara open house kali ini dikarenakan akan menghadirkan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hal ini tidak sama seperti yang telah dilakukannya beberapa tahun belakangan ini. Ini sangat dinantikan oleh semua orang hari ini. Dirinya merasa bangga di saat antusiasme dari warga masyarakat menantikan acara yang sangat spesial dengan Leslar. Rizky Billar dan Lesti Kejora mengungkapkan rasa dirinya bahagia hari ini. Inilah momen di mana kehadiran mereka bersama dengan BBL. Namun bagi mereka, semua telah dipersiapkan dengan matang. Lesti Kejora mengakui bahwasannya akan memberikan kesempatan untuk para penggemarnya bisa bersilaturahmi bersama dengan mereka di kediaman mereka di Jakarta Selatan. Jangan lupa ya, ramaikan di laman media sosial nantinya agar tren lagi di kanal YouTube Indonesia, dan jangan lupa bagi-bagikan kepada teman-teman dan siapa saja. Dengan doa dan tulus yang aku sampaikan, penggemar Leslar lover yang ada di mana saja, Leslar dan semua penggemar yang ada di mana saja, aku kirimkan salam dari lubuk hati yang paling terdalam. Salam dari aku, Kota Banjar. Pemandangan ini dia lagi tautan, guys. Kebahagiaan ini telah dirasakan oleh seluruh penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini dalam menanti-nantikan acara lebaran with Leslar kali ini. Semua orang telah bersuka cita hari ini. Semoga acara open house di kediaman Leslar akan berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Itulah harapan yang telah dituliskan oleh warganet hari ini di laman media sosial. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.